also press this bell icon. Merupakan situs berbentuk kompleks dan tumpukan batu yang disinyalir sebagai tempat peribadatan para punggawa raja yang dipimpin oleh Prabu Siliwangi dari Kerajaan Pakuan Pajajaran. Situs megalitikum prasejarah Arca Domasti Balai yang berlokasi di Kabupaten Bogor, Desa Tapos 1, Kecamatan Tenjolaya. Lokasi Arca Domas yang pertama kali ditemukan oleh Belanda memiliki luas kurang lebih 4 hektar, yang mana di lokasi tersebut ada juga beberapa situs yang ditinggalkan pada saat itu. Situs Arca Domas merupakan peninggalan pada masa megalitikum masa prasejarah. Pertama kali ditemukan oleh Belanda, ada 8 situs terdiri atas: situs Endong Kasang, situs Balai Kambang, Arca Domas, Jami Paciin, Batu Bergores, situs Pasir Manggis, situ Cipanganti. Awal penemuan pada zaman sejarah, pada tahun 1982 Arca Domas ditemukan. Yang dikenal dengan nama situs Cibalai atau Arca Domas yang baru ditemukan hanya 3 situs arca, yaitu situs Endong Kasang, Arca Domas, Pasir Manggis. Sebagai peninggalan yang bersejarah situs Cibalai, situs tersebut memiliki arti sesuai sejarahnya. Kalau pertama, yaitu situs Cibalai, Ci yang memiliki arti air, dan balai batunya, atau hamparan batu. Situs yang sudah dijaga selama bertahun-tahun ini, sudah dijaga hingga 3 generasi keluarga, yang sudah dipercaya sebagai juru pelihara situs Arca Domas Cibalai. Walau letak Arca Domas ini, membutuhkan waktu sekitar 15 atau 20 menit dari gerbang pertama, yang akses jalannya tidak sepenuhnya bisa dilalui oleh kendaraan roda 2, namun dilanjut melalui jalan setapak dengan berjalan kaki sekitar 10 menit untuk bisa mencapai situs Arca Domas Cibalai. Sebuah tumpukan batu besar dari situs megalitikum yang sangat mempesona di desa wisata Tapos 1 berada di ujung puncak bukit adalah situs Cibalai, merupakan punden berundak dan tatanan batu datar pipin dengan menhir di kiri kanannya yang diduga berasal dari tahun 2000 sampai tahun 3000 sebelum Masehi. Di dalam komplek ini terdapat persebaran situs, di antaranya situs Jami Picing, Balai Kambang, Pasir Manggis, Arca Domas, Endong Kasang, Cipangantehan, dan situs Batu Bergores. Adapun situs-situs tersebut membentuk batu kubur, dolmen atau irit meja berukuran lebih pendek, menhir atau atu panjang yang berdiri, dan batu bergurat-gurat yang diyakini sebagai pahatan tulisan kuno. Namun dari semua situs yang ada di kompleks tersebut, satu yang paling besar adalah situs Arca Domas konon. Bagian ini sekaligus lebih sakral dibanding situs-situs lainnya. Berlokasi di teras paling atas, bentuk situs ini menyerupai 3 buah menhir yang berdiri melingkar, namun miring ke arah luar lingkaran. Tinggi dari ketiga menhir itu mencapai 1,5 meter dengan kondisi yang sudah berlumut. Menurut warga setempat, bentuknya mirip seperti bunga yang sedang mekar, tak jauh berbeda dari Balai Kambang. Fungsi dari situs ini sendiri juga diperkirakan sebagai tempat melakukan ritual. Dilihat dari sumber batuan yang digunakan untuk menyusun kompleks situs-situs ini, diketahui mereka semua terbentuk pada zaman Pleistosen yang terjadi sekitar 5 juta tahun lalu. Selain kompleks situs tersebut, di tempat ini juga terdapat air terjun bernama Curug Cipruteli. Lokasinya berjarak 1 km dari kompleks situs dengan kondisi jalan tanah hutan yang menanjak. Situs megalitik ini berkaitan erat dengan pemujaan arwah nenek moyang. Pembangunan bangunan megalitik ini berdasarkan kepercayaan akan adanya hubungan antara yang hidup dan mati. Ada kemungkinan punden berundak di lokasi ini berasal dari fase terakhir kerajaan Sunda kuna yang pada masa itu, walaupun sudah mengenal agama Hindu-Buddha, lebih menyukai Sang Hyang yang berasal dari kepercayaan Sunda kuna. Bangunan megalitik umumnya menghadap ke gunung atau tempat tertinggi. Hal ini berkaitan dengan kepercayaan bahwa roh leluhur bersemayam di tempat tinggi. Batuan yang tersusun rapi dan terawati. Situs megalitikum memiliki makna. Ada 3 batu tegang atau menhir yang melambangkan 3 kekuasaan, sedangkan 2 batu segitiga yang melambangkan 2 buah gunung, yaitu Gunung Salak dan Pangrango.